Wow, keren. Kami di depan kita ada BCC Hotel teman-teman, dan ada I Hotel Valoy juga ya di depan kita. Oke, kita lanjut ke depan dulu ya, seperti apa di depan sana. Kami kompres. Keren. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel YouTube saya, Herman Entertainment. Nah teman-teman, kali ini saya berada di Valoy teman-teman, atau di depan Grand Mall Batam ya. Nah seperti inilah teman-teman, di depan Grand Mall Batam di sore hari ini, karena jam sekarang menunjukkan sekitar jam 5 teman-teman. Oke, kali ini kita akan menuju ke dalam Grand Mall Batam atau Grand Batam Mall teman-teman. Ini adalah salah satu mall termegah ya yang ada di kota Batam. Nah seperti inilah teman-teman, di depan Grand Mall Batam ya. Wow, keren banget rek, mantap. Saya suka mall ini ya, karena mallnya mewah banget. Di sana ada Batam City Hotel. Oke, kita lanjut dulu. Dan di sini kita harus scan barcode teman-teman ya, di Grand Mall Batam ini. Oke, kita masuk. Wow, mantap rek. Dan di sini eskalatornya ada 3. Padahal pendek ya, tapi ada eskalatornya teman-teman. Inilah kemewahan Grand Mall Batam. Wow, seperti ini teman-teman, keren ya. Dan di sini biasanya kalau buat video sih ya kena apa ya, nggak bisa teman-teman ya. Tapi karena kita sekarang menggunakan kamera kecil, mungkin nggak nampak kali ya sama security-nya, karena tadi ada security-nya teman-teman. Mantap rek. Di sini ada ruang informasi, keren. Saya paling suka ya di mall ini, karena mall ini mewah banget rek, megah. Dan sebenarnya saya kemarin buat video juga ya di sini, cuma ya audionya nggak bagus teman-teman. Jadi saya ini habis beli mic ya, saya mencoba mic baru mic baru yang baru saya beli. Nggak tahu nanti audionya seperti apa ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang suka ya dengan video ini, yuk ikutin terus teman-teman perjalanan saya di Grand Batam Mall ini. Di sebelah kiri kita ini ada restoran, dan kemarin di sini ada lomba apa jenenge ya, lomba binaraga atau apa ya. Nah seperti inilah teman-teman di sini ya, di lantai dasar. Dan ini adalah lobby 2 di depan kita ini. Kalau ke bawah ini adalah top 100 teman-teman ya, top 100 Grand Mall Batam. Di sini ada apa ya, ada yang kayak gini sekarang ya, ada yang jual-jual kayak gini ya di tengah-tengah ini ya. Jadi kita akan mencoba ke lantai 2 dulu teman-teman ya, seperti apa. Wow, keren banget rek, sumpah ini mall keren ya, salah satu mall termegah yang ada di kota Batam. Sebenarnya ada mall baru juga teman-temannya di kota Batam, namanya One Batam Mall. Nah
di depan kita ada mbaknya ini. Ya seperti inilah suasana Grand Batam Mall. Nah di depan kita masih ala-ala apa ya, Christmas gitu teman-teman ya. Kalau dari lantai 2 sih ya seperti ini. Lihat ke ujung sana, oh keren, memang megah banget. Vita, di sana ada Poco. Ya sebenarnya sih kita ya kalau mau ke lantai 3 lewat sana tadi ya, kita sudah salah ya muter, tapi nggak apa-apa teman-teman. Sambil lihat-lihat di sini ya, di sini ada DNC, tempat sepatu, sandal, tas buat cewek, dan di sini ada baju-baju ini teman-teman ya, distro. Distronya ya seperti ini teman-teman kalau di sini ya. Keren-keren di sini teman-teman. Dan di sebelah kiri kita ini ada lift. Wow. Mantap, Rek. Jadi kalau ke sini kita coba ke sini dulu ya. Nah, jadi kalau di sebelah kiri kita ini lagi ya, ini ada spot station. Di depan kita ada mbaknya berdua. Oh, mantap. Oke, teman-teman, kita lihat lagi ya ke belakang seperti apa di belakang. Nah, seperti inilah teman-teman ya. Agak sepi karena sekarang bukan hari libur ya. Biasanya kalau hari libur di sini ramai banget, Rek. Sekarang hari Kamis teman-teman ya, tanggal 14 kalau nggak salah. Tanggal 13 kok ya? Ya, tanggal 13 teman-teman. Wow, keren. Oke, kita naik ke lantai 3 dulu ya, seperti apa di lantai 3. Nah, di sini ada optik di sebelah kiri kita. Ada setren juga di sebelah kiri. Dan di sini banyak toko baju-baju teman-teman ya, banyak baju-baju di sini. Di lantai 2 ini khususnya ya. Kalau di lantai dasar sih tadi banyak apa ya sini ya? Tempat makan teman-teman. Nah, seperti inilah suasananya. Sumpah mall ini megah banget. Keren. Masya Allah, keren banget mallnya. Di depan kita ada replika quick ya. Mobil. Wow. Di ruang angkasa, Rek. Tempat-tempat apa ya? Tempat foto selfie apa ya? Sepi ya di sini. Karena memang di sebelah sana juga masih kosong teman-teman ya. Mantap, mantap. Nah, jadi seperti ini teman-teman, suasana terkini ya di Grand Mall Batam, sepi Rek. Di lantai 3 sepi. Di sini ada counter HP Samsung, bukan counter sih, apa ya jenisnya ya. Oh, sepi banget. Dan di sini juga apa namanya ya, enaknya di Grand Mall Batam ini teman-teman, di tengah-tengahnya ini ya, ini ada tempat duduknya seperti ini teman-teman, seperti di depan kita ini ya. Nah, seperti ini. Oh, keren. Dan di sini juga ada tong sampahnya teman-teman, seperti ini ya. Nah, inilah yang menambah keindahan Grand Mall Batam kali ya.
karena memang mall ini bagus banget, Rek. Tiangnya pun gede-gede, rapi. Kalau dari lantai 3 ya seperti ini, teman-teman. Oh, keren. Oke, di depan kita ini ada mbaknya ini lagi sendiri, teman-teman. Butuh teman mungkin ya. Oh, mantap. Kalau di depan sana, di atas teman-teman ya, itu banyak apa ya? Banyak tempat-tempat minum, tempat makan juga, teman-teman. Dan di sana juga ada kopi apa jenenge ya? Kopi masa depan apa jenenge ya? Ali aku. Jadi ya seperti inilah suasananya. Di sini di sebelah kiri kita ada musola. Nah, di sini sudah dilengkapi dengan musola juga. Di depan kita ada Informa. Nah, jadi seperti inilah teman-teman ya suasana Grand Mall Batam di sore hari ini. Oh, mantap, Rek. Di sebelah kiri kita, di depan kita ya, ini tempat favorit toilet, teman-teman. Dan semoga audionya di video kali ini bagus ya. Oh, keren. Sumpah keren banget mallnya. Oke, kita sudah turun ke lantai 2 lagi, teman-teman, karena kita nggak ke lantai 4 ya. Tadi di lantai 3 aja kita. Oke, teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Herman Entertainment. Mantap banget, Rek. Oh, keren.